Oke bro, kita coba syuting. Akhirnya gol keempat bro, Luis Suarez ya. Bisa kalian lihat ini benar-benar mirip realistis ya. Kita lihat bro, ini adalah gol tercipta oleh Luis Suarez ya. Tendangannya begitu kencang, keras sekali. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, itu bolanya bola voli loh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Jale ID. Nah, di video kali ini gue bermain game PES 2013 update season 2024 ya bro-bro. Nah, dan game ini benar-benar khusus untuk laptop kentang ya. Kentang di sini seperti apa? Karena kebanyakan laptop-laptop yang non-gaming ya, itu bisa menjalankan game PES 2013 update season 2024 ya bro-bro. Nah, sambil itu nanti kita sambil bermain sambil membahas ya bro-bro tentang spesifikasi dan kelebihan dari PES 2013 ini. Oke, untuk spesifikasi memang PES 2013 ini yang season update tidak begitu berat juga ya. Kalau kalian tahu di zaman 2013 ya, atau mungkin polosan lah ya, PES 2013 polosan tanpa update itu bisa di RAM 1 GB dan VRAM-nya sebesar 128 MB dan RAM-nya juga itu sebenarnya bisa di 1 GB ya bro. Ih, akhirnya gol. PES 2013 update season 2024 bro, barusan sundulannya sambil terjatuh ya. Gak nyangka bakalan masuk bro. Kita lihat ya, ini dia replay-nya. Dioper saja passing. Keren banget nih, lihat. Sampai terjatuh bro, tuh. Tapi untungnya menggolkan. Lihat ininya bola voli, unik sekali ya. Harusnya bola voli nggak boleh buat main sepak bola ya. Oke bro, nggak apa-apa, kita dapat 1-0. Oke bro ya, jadi itu spesifikasi terdahulu ya. Nah, untuk sekarang PES 2013 update season 2024 ini minimalnya di 4 GB ya bro. 4 GB, terus VRAM-nya minimal 128 MB dan Core i3. Ada juga bisa yang Intel Celeron ya, bisa asalkan VRAM-nya 128 MB dan RAM-nya 8 GB. Nah, bagi gua sih itu untuk Intel Celeron ya. Karena kan Intel Celeron bukan buat gaming ya. Jadi laptop biasa. Tapi untuk spesifikasinya udah cukup buat main game PES 2013. Jadi nah itu laptop kentang cocok banget buat main game PES 2013 ini. Nah, buat kalian yang masih bingung tentang spesifikasi atau mungkin game ya, game apa yang cocok buat laptopnya, bisa aja langsung konsultasi ya. Atau mungkin juga mau pakai jasa kami di sini semuanya ya, tentang PES 2013 atau 17 atau yang atasnya, itu nanti kita bantu sampai selesai bro. Aduh, ini mah kecolongan bro, jadi satu-satu ya. Lihat PlayStation 5 ya, ada iklannya PS5 bro, benar-benar terupdate ya. Jadi gimana nih, ini buat PS5 atau PS berapa nih ya? Oke, yang jelas sih PES 2013 udah setara banget sama dengan PES 2000 udah setara banget dengan PlayStation 3 ya bro, karena basic engine-nya itu sama ya. PES 2013 dan apa, versi PC atau PS3 itu sudah menggunakan engine yang sama bro. Oke, kita coba menambah keunggulan, bisakah? Coba ya, ada kesempatan. Aduh, sayang sekali bro, masih bisa digagalkan. Jadi itu ya, kalau misalkan kalian bingung atau mungkin gak tahu harus main game apa atau install apa, atau mungkin memang gak bisa cara installnya, kami siap membantu ya bro. 100% pasti bisa dan bergaransi ya. Pokoknya dicek dulu spesifikasinya, nanti kita sarankan game apa yang cocok untuk laptopnya, lalu nanti kita kasih video tutorial dan panduannya ya bro. Pokoknya nggak bisa, pasti kita pandu sampai selesai. Oke, nah ini kesempatan yang bagus, syuting. Aduh, sayang sekali ya, masih melebar bro. Masih melebar barusan. Oke, masih ada harapan kah? Soalnya masih jauh sih. Ini babak pertama juga, sebentar lagi mau selesai. Coba ya,
Di babak terakhir, babak terakhir, menit terakhir, bro. Di babak pertama akhirnya Luis Suarez ya. Goal again, kedua kalinya. Bisa kalian lihat ya. Nih, ini benar-benar keberuntungan sekali nih. Udah 100% pasti masuk sih. Lihat ya, bolanya bola voli, bro. Shooting, ih, masuk. Keren banget ya. Oke. Kita lanjut lagi. Apakah langsung ditiup? Oh, belum ya. Masih ada waktu, bro. Masih, wah, masih banyak waktunya. Oke, kayaknya masih bisa nih kita mencetak gol nih. Ada pertambahan waktu. Ya. Melebar ya, bro. Nantilah di babak kedua kita harus mainnya jauh lebih bagus lagi, bro. Masih mending sih ini 2-1 ya. Oke, kita coba dari sudut sebelah. Masih dibayang-bayangi ya, pemain Flamingo. Ah, sebenarnya sih gue nggak rekomendasi sih kalau pakai apa ini Inter Miami ya, soalnya agak berat sih, bro. Gak seperti apa ya, klub-klub yang Liga Inggris gitu, terus Spanyol, Italia ya, kayak tim-tim besar kayak Manchester United, Real Madrid, Barcelona dan yang lainnya gitu ya. Cuman pemain-pemainnya udah pada bagus. Untuk shooting, dribble, operan itu udah mantep banget ya. Kalau ini kan gak tahu kenapa nih Inter Miami malah, aduh, kayak gini nih agak berat ya. Tapi gak apa-apa kalau skill kita bagus, nah itu gak jadi masalah ya, bro. Kita coba, aduh, tuh kan ya, melebar again. Dan lihat juga nih, bener-bener grafisnya, wah, rumputnya udah enak banget dipandang ya, bro. Warnanya juga udah, menurut gua sih ini cocok ya, warnanya bagus gitu ya, gambarnya tajam. Pokoknya udahlah, PES 2013 terbaik sih ya, karena untuk spesifikasinya juga nggak berat, bro. Oke, kita coba, mudah-mudahan kayak tadi. Aduh, jatuhnya udah kayak tadi ya, bro. Cuman golnya belum ada. Oke, masih di 2-1 ya. Aduh, jangan sampai kebobolan lagi, bro. Oke, formasi kandang burung. Iya, nah, bro. Nah, ini harus masuk nih. Akhirnya 3-0 nih. Suarez, bro, sudah masukin 2 ya berarti ya. Luar biasa emang Suarez ya tuh. Oper shooting Suarez bagus segini ya. Emang agak berat sih, maksudnya tuh nggak terlalu kayak tim-tim lain, tim-tim besar ya. Enak banget lari kencang, shootingan kencang juga, terus mengarah. Kalau ini ya di apa sih namanya, pemainnya tuh kayak Messi, Lionel Messi, Luis Suarez. Ya, cukup lah karena kan mereka itu dari Barca ya sebelum-sebelumnya. Oke, kita coba again. Ya, masih di 3, masih 3-1, bro. Apakah menambah keunggulan lagi? Udah enak nih shooting. Wih, gol again, bro. Luis Suarez loh. Hat-trick ya. 3-0, 3-0, 3-1, bro. Emang shootingannya nih kenceng again. Shooting gol, jaringnya keren banget ya. Seperti biasa ini bola voli. Lihat shooting jaringnya sih yang gue suka di PES 2013 ya. Benar-benar realistis dari segi fisik, mantep. Oke. Masih bisakah Jale ID menambah keunggulan ya? Ini udah 4-1, bro. Waktu masih lumayan panjang sih. Masih lah. Kita coba aja, bro. Santai dulu pertahanan Termiami ya. Jangan terburu-buru. Oke. Waduh, kurang cermat barusan. Iya, coba ya. Oke, bro. Bisakah kita coba, bro, shooting? Ay. Keren kan ya, akhirnya Messi loh, bro. Lionel Messi. Akhirnya Lionel Messi shootingan kencang. Sebenarnya sih dari sudut seperti itu ya, sebelah kanan, agak mustahil sih. Tuh. Tuh, agak mustahil karena kipernya juga udah condong ke sebelah kiri ya, kiri gawang. Tapi Messi bagus banget ya untuk eksekusinya. Oke, bro. Apa? 5-1. 5-1, apakah Jale ID kembali lagi menambah keunggulan ya?
jadi 6-1, bro. Oke, kita santai dulu. Oke. Oke, bro. Oper lagi. Iya, oper lagi, bro. Jauh di sana. Apakah terkejar? Masih bisa sih. Oke, santai, santai. Oper. Aduh, kurang cermat. Ya, maksudnya bukan ke situ sih, bro. Maksudnya bukan ke situ. Oke. Santai again. Iya. Oke, bro. Coba. Kita coba ya. Dari sini gue cek dulu sedikit. Nah, ada ruang syuting. Kipernya. Kipernya untung ya, masih bisa membaca, bro. Oke, coba. Tidak seperti tadi ya. Dapat sundulan langsung gue. Ah, bahaya sekali nih. Bahaya, bahaya, bahaya. Aduh. Waduh, untung aja nggak kena kaki. Santai, santai, santai. Santai, oke. Oper kiper, coba kita langsung ke depan, bro. Akhirnya, ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa di-subscribe channel Jala ID. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.